semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardiansa Rahmiarno. Kali ini saya berada di Dusun Posong, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Dari Dusun Posong, kita mengarah ke Dusun Timoyo yang terletak di Desa Mbero, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu keberadaan ataupun lokasi dusun yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yaitu Dusun Kopen, yang terletak di Desa Mbero, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Dan bagi teman-teman yang penasaran tentang dusun tersebut, silahkan ditonton video ini sampai akhir. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat tentunya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ardiansa Rahmiarno. Kali ini saya berada di Dusun Kopeng Baru, tepatnya di Desa Mbero, desa atau kelurahan ya, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini tadi saya dari arah Timoyo, tepatnya di sebelah kanan sini. Ini ada petunjuk arahnya juga. Nah, ini ada petunjuk arahnya Kopeng Baru, teman-teman. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berpetualang di desa ataupun dusun Kopen yang lama. Seperti apa kondisinya sekarang? Sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke dusun yang kita tuju, yaitu Kopen Lama, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi suasana di dusun Kopen yang baru. Kopen Baru ini adalah dusun yang mana dulunya warganya tinggal di daerah Kopen Lama, teman-teman. Dan pada waktu itu warga direlokasi menuju ke dusun Kopen yang baru ini. Tidak semua warga dusun Kopen direlokasi ke sini, barangkali hanya sekitar 30-an 4 ataupun 30-an 5 kakak saja. Padahal awalnya dusun Kopen Lama itu jumlah penduduknya sekitar 50-an kakak. Setelah kita puas melihat kondisi Dusun Kopen Baru, waktunya kita melihat kondisi Dusun Kopen yang lama. Sebenarnya untuk lokasi Kopen yang baru dengan Kopen lama itu tidak begitu jauh, hanya terhalang oleh perbukitan, teman-teman.
Dan sebenarnya ada jalan penghubung antara Kopen Lama dengan daerah Kopen Baru ataupun Timoyo. Akan tetapi pada zaman dahulu jalan tersebut juga ditelan longsor dan akhirnya tidak bisa dilewati. Bagi warga Kopen Baru yang ingin berkunjung ke Kopen Lama, bisa menggunakan jalan alternatif hanya dengan berjalan kaki, teman-teman. Dan seperti yang kita lakukan sekarang, untuk menuju ke Kopen Lama, kita harus melewati daerah perempatan Bero terlebih dahulu. Artinya kita harus turun dan kita harus naik kembali. Lebih 25 sore hari, teman-teman. Kita berhenti di Dusun Banasan. Tadi sempat ngobrol sama bapak-bapaknya dan saya tertegum, kagum dengan batuan besar yang ada di timur ini. Ini kalau tidak salah di bagian timur ini batuan gede banget sebenarnya. Barangkali kalau misal dari video itu nggak begitu kelihatan jelas seberapa gedenya ya. Ini benar-benar gede banget. Dan tadi nanya sama bapaknya itu katanya ini Gunung Payung ya. Nah ini bagus banget. Dan Kopen itu tidak jauh lagi dari sini katanya. Dari perempatan Bero tadi, kita mengarah ke timur laut kurang lebih sekitar 3 km untuk sampai di Dusun Kopen, teman-teman. Bagi Anda yang belum tahu, jadi untuk perempatan Bero tadi sebenarnya adalah jalan raya yang menghubungkan antar kecamatan Muriantoro dengan kecamatan Manyaran. Dari situ teman-teman tinggal mengarah ke timur laut untuk sampai ke Dusun Kopen. Dan saat ini kita berada di Dusun Banasan, teman-teman. Maka Dusun Kopen tidak jauh lagi dari sini. Barangkali hanya beberapa ratus meter saja. Ajeng ningali niku Dusun Mati jirose. Oh, teng Kopen. Nggih. Monggo, Bu. Jam 14 lebih 34. Wah. Monggo teng Kopen.
Jam 14:36 kita sudah sampai di Dusun Kopen Lama, teman-teman. Dan ini rumah-rumah kosong yang ditinggalkan para penduduknya. Masih ada beberapa pakaian yang digantung, dan di depan itu ada masjid atau musola. Kita lihat kondisinya. Assalamualaikum. Bu, kalau tadi ajrih kowe ten ngandap kok pun sepi ngoten. Ini kali niki ajrih niki wau. Nggih. Ngapunten asmanipun Bapak sinten? Kula Kaliman. Pak Kaliman. Kali Ibu. Ibu Sanem, Ibu Sukiyem. Ibu Sukiyem kali Ibu Sanem. Niki pun mboten diinggeni saestu niki. Mboten diinggeni. Nek istirahat menawi saking kono. Kono ngoten. Nggih. Kono nggih. Tapi nggih asli tiang kopeng kopen sik enggal kalih timoyo nggih sik mriki. Pindah niku pripun Bu? Mau enten ganti rugi napa saking pemerintah napa swasta anu piyambak-piyambak ngoten? Kolomben. Kolomben niku sing pindah sak kelompok teng niku kopen baru niku asal biaya. Oh nggih. Sing liyane niku mboten asal. Oh, dados pun mboten sedanten nggih. Mboten. Oh. Oh, Bapak tengku enggak? Enten sik budak teng budak. Oh, teng tiken, enten. Oh, nggih. Teng banasan teng mantren niko. Sing kelompok niku asal biaya. Nggih. Niku 12.5. Niku kapunten taunipun taun pinten kelompok? Pokoke mriku mung sedasa taun. Sedasa taun. Oh, nggih. Sekitar sedasanan taun. Nggih. Umure bunga lho. Umure bunga bunga saiki kelas 6. Kali 12 tahun nggih, Pak. Nggih, kali 12 tahun. Nggih, telo niko. Niku enten diane. Enten diane kali. Ketiga kali niku. Oh, kalau ben niko
enten sih pernah ketiban gian gih. Kali griyo. Iya, griyo niku yange ndelalah nggih selama. Sebenarnya sebelum terjadi bencana tanah longsor, dusun Kopen lama ini dihuni sekitar 50-an kakak. Dan setelah terjadi bencana tanah longsor, ada beberapa warga sekitar 30-an 4 kakak direlokasi ke tempat yang baru, yaitu Dusun Kopen Baru. Selebihnya mereka mencari tempat tinggal sendiri, ada yang ke Pudak, ada yang ke Limoyo dan lain sebagainya. Dan ternyata di Dusun Kopen lama ini dulunya terjadi 2 kali bencana tanah longsor. Dan naasnya ada salah satu warga yang menjadi korban pada saat itu. Nikorien lolos terus anu napa niku yang setunggal griya 3 nggih rampung. Oh. Yang sing sarengane Irtomoyo nika dintene Rebo Pahing. Niku sing mriku. Sing tinggal setunggal korban yang korban. Oh, Timoyo nggih wonten. Wonten. Nggih. Pak. Kali niki mboten. Nggih. Ngapunten Pak. Oh, lha nggih. Kalau benar anu saged mriko nggih, tapi wonten tindak-tindak mriko, Mas. Bekas dusun mriko. Oh, tesih wonten gian. Nek griyane mboten enten. Ini dulunya pertigaan menuju ke Timoyo nggih, Pak. Timoyo pertigaan ke Timoyo. Ini pertigaan ke dusun. Kampung dulu. Niku sewa niku enten. Oh. Niki niku nggih. Nggih sebelah niku nggih, Pak. Lekan yen. Kulo-kulo niku. Yen niku. Niku sewa kepengin yen niku. Nek dalane rusak niku. Oh, nggih. Dadosipun ketekan saking sik perengan mriko, gek niki minggah. Iku mesti kulit main dan gane ini ku sekeng tekanan lulusan kayaknya gini ku ini ku gio ini ku ini sekawan bangsa ini mesti ku. Oh Niko, ngadap Niko nge? Iya ini rumahnya tembok ini nge. Buat nanti pencet PLN nih Pak. Buat nanti pencet PLN nih. Mungkin sakit, mungkin kejak-kejak dalam. Ini pun kedua-kedua yang rusak. Dan ini ini kalih ban apa setunggal kalau ban? Kenapa ini? Cortoran ini. Cortoran ini tetap terpuk. Kalih nggih. Tiang-tiang listrik masih berdiri kokoh. Tadi ada beberapa yang jatuh. Dan itu beberapa bangunan yang masih tersisa. Di sini juga dulunya rumah, teman-teman. Dan jalannya dulu bisa dinaikin ataupun dilewati truk sampai atas ya. Ini kondisi jalannya. Cor-corannya masih kelihatan. Buatan besar ini. Niki buat putar mobil truk ngoten niku. Mereka enten griya mleh mereka Pak. Iki ana griya. Griya. Oh lha nggih. Menawi ngene jenengan masih tebih, tasih tebih. Mriku. Oh. Pun mboten ketinggalan anu nggih, bekas-bekas bangunan nggih. Mboten ketinggalan niki. Sing ninggal riyen nenten iki niku. Oh, jenenge Pak Sido. Niku anu tasih nem napa mbon sepuh kalau ben. Tasih nem nggih. Ngapunten nenten pinten griya Pak kalau ben nenten iki menawi kemutan. Kemutan pinten griya? 1 2 3 4 5 6 7 8
Nggih, sedasa tanan. Sedasa griya nggih. Nggih, niki. Niki. Lah niki riyen nggih, sedasane, sedasane lan iki. Oh. Menawi nginggil niku wau gunung napa Pak ngapunten kesupen? Gunung Cantuk. Gunung Cantuk nggih. Nggih. Nek ngandhak Gunung Cantuk niku mriko riyen lolos gerak griya 3. Nggih. Engkang paling parah, engkang paling caket kali ini kuau. Iya, engkang sami napa niku? Tenggowo tiang niku Pak Sido niku, nenten begini gitu ketemu nih. Oh. Nengaruh nih nenten wingi. Iya. Kiriani pun sejati nih nenten nginggil kayak. Ketemu nih nenten begitu diduduk ini. Iya. Niku dalamnya wonten griya atau sian? Nasi nenten griya. Nalika semanten bojone niku teng Jakarta. Oh. Nenten griya piyambak. Nah nggih. Kek anu griya kiwa tengene kok dalah mboten nenten tiange. Sik. Enten mriki enten mriku enten. Kek dalah sik slamet niku wau nggih. Sik slamet iki. Niki di mriku duyak. Lulusan niku wau dalah aman. Oh, iya aman duyak lulusan iki. Niki. Mriki saking mriku nggih duyak enten anu enten ngambil. Ambil ni tu di dorong. Ingat saya ni ke? Niku napa langsung pindah peram gimboten ya pak ge? Boten. Ungsi rien. Iya, ungsi. Ungsi ni wonten pundi pak? Wonten anu SD Banasan, nek Galu. Oh SD 3 kalau mau ge? Ge. Mereka diprediksi saking Bandung sing anu mas. Niki wau ni si robot si. Kenging jambak. Nggih. Diprediksi saking Bandung niki mengke lolos Mas anu Pak. Binjang anu lolose nang mriko. Lah niki ide utuh nggih. Delalah yo lolos niki. Oh nggih. Dadosipun saking Bandung nggih niku provinsi napa nasional nggih Pak? Yo mriki mriki. Ahli-ahline kala wau nggih ahli-ahli. Anak-anak iki ahline saking Bandung niku maune sik tae. Setelah dipandu oleh Bapak Kaliman, alhamdulillah saya sedikit banyak mendapatkan informasi tentang Dusun Kopen Lama ini. Dan terima kasih Bapak Kaliman telah meluangkan waktunya sehingga kita mendapatkan informasi yang jelas tentang Dusun Kopen Lawas. Bapak Kaliman sendiri sudah tinggal sejak lama di Dusun Kopen ini. Bahkan beliau juga lahir di Dusun Kopen ini teman-teman. Walaupun sudah ditinggalkan oleh semua penduduknya, Dusun Kopen Lama ini tentunya akan selalu menyimpan berbagai macam kenangan, baik itu kenangan indah dan juga kenangan pahit tentang bencana tanah longsor. Nah teman-teman, jadi itu tadi perjalanan saya ke Desa Kopen ya, tepatnya di daerah Bero, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini salah satu rumah yang ada di belakang saya, sudah ditinggal penghuninya, dan itu bangunan-bangunan yang tersisa tinggal beberapa saja. Barangkali sampai di sini teman-teman untuk video kali ini, semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa klik like jika Anda menyukainya dan subscribe ke channel Aryansa Ramayana bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.